Renungan harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian Star Bina Warga GKI. Halo adik-adik, bersama Kak Lili di sini. Kali ini renungan lilin kecil tentang takut akan Tuhan. Adik-adik tahu ini diambil dari kisah Ibu Sifa dan Ibu Puah. Dalam Keluaran 1 ayat 21 dikatakan, "Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah." Ya, Ibu Sifa dan Ibu Puah bekerja sebagai bidan di Mesir. Mereka adalah perempuan-perempuan yang takut akan Tuhan. Raja Israel jahat sekali. Masa dia menyuruh kita membunuh semua bayi laki-laki? Supaya tidak ada yang ingin menjadi raja menggantikan dia jika raja besar nanti. Kata mereka dalam percakapannya, Aku tidak mau ikut dia. Aku lebih baik ikut Tuhan saja. Aku tidak mau membunuh bayi-bayi. Adik-adik, Ibu Sifa dan Ibu Puah tidak mau berbuat jahat. Ibu Sifa dan Ibu Puah ingin ikut Tuhan saja. Apakah adik-adik juga ingin ikut Tuhan saja? Coba katakan, aku tidak mau berbuat jahat. Dan bisikan kepada papa dan mama, aku ingin ikut Tuhan Yesus saja. Nah adik-adik, dari kisah ini kita mau sama-sama belajar bahwa Tuhan memberkati bidan Sifa dan bidan Puan. Wah, berarti Tuhan juga akan memberkati kita untuk melakukan yang terbaik. Sekarang yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar aku untuk menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Aku ingin ikut Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.